mobil lagi. Aku sambil jalan nih. Ayo aja, Bang. Coba ditungguin kemarin. Sembuh. Gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Kamu... Alhamdulillah udah bisa jalan bareng. Yang penting kemarin udah bisa persiapan juga bareng. Doain ya yang penting sampai lancar sampai hari yang penting. Kemarin nyari venue bareng gimana? Ya kemarin kan sebenarnya saya udah cari sendiri, cuman ini kan namanya keputusannya bukan keputusan sendiri, harus keputusan dia juga, jadi diliatin dulu ke dia semua yang udah saya lihat gitu, dan juga kita banyak lihat tempat-tempat baru juga. Ya semoga dipercepat ya, nggak ada halangan lagi karena ini kita masih nunggu bundanya juga sembuh kan, bundanya katanya belum sembuh, jadi syukur harus, tapi yang kita tunggu masih harus nunggu, jadi nggak mau ada paksaan juga. Kemarin di Istiqlal bareng Pak Nur juga itu. Iya Pak Nur kemarin di Istiqlal. Ya dia senang, emang itu tempat yang dia pengen juga, dan kita sekarang lagi ngurus izin-izinnya kan. Kita kalau izin tuh bukan hanya izin tempat ya, sekarang kan harus ada ke peraturan pemerintahnya seperti apa, ke Polres juga minta izin kita gimana sih. Walaupun misalnya orang yang nggak banyak, tapi tetap harus proses-proses itu harus ikut gitu loh. Satgas COVID juga. Jadi intinya saya nggak mau di acara ini nanti jadinya buruk ataupun menyebarkan hal yang buruk. Jadi maunya tetap dengan acara ini yang tersebar adalah hal-hal yang baik, yang positif. Fix belum nih di Istiqlal sama Ponur? Masih dinego. Pokoknya semuanya nih kita nego ya. Mau Istiqlal, mau GBK, mau JCC, mau hotel-hotel. Semuanya kan nego nih. Dan kita yang penting tuh dapat izinnya nggak dari pemerintah, nego, bukan izin dari tempatnya aja. Sekarang ini masih proses ke tempatnya. Bisa tempatnya udah iya kan kita harus lihat, misalnya udah ada surat izin dari pemerintah belum untuk ngadain acara, ataupun kalau di masjid terusnya gimana, itu sih yang sebenarnya. Dikit aja sih, nanti pas resepsi baru banyak, resepsi baru habis lebaran. Sekarang ini mau akad dulu. Ditunda atau gimana? Ditunda sih, karena kan bundanya belum sembuh. Sekarang udah tanggal. Sekarang udah tanggal 4. Berarti tinggal 3 minggu lagi, 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Tinggal 16 hari lagi. 16 atau 17 hari lagi. Jadi susah sih kalau buat ngejar tanggal itu. Tapi kemarin ketemu orang. Ya paling nunggu seminggu 2 minggu lah. Ketemu orang gimana? Aman, lancar semua. Aku lanjut kerja ya. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih, Bang.